Halo guys, makasih udah mampir lagi. Kali ini saya mau review 3D printer yang satu ini, model A8 merek Anet, dan ini boxnya lumayan berat, sekitar 10 kilo. Printer ini versi DIY atau do it yourself, jadi harus dirakit dulu sebelum bisa ngeprint atau dipakai. Ini 3D printer pertama saya, jadi terus terang belum pernah punya pengalaman sebelumnya. Tujuan saya beli printer ini utamanya untuk bikin tangan prostetik buat anak saya, dan rencananya saya juga mau bikin spare part drone dan juga mainan-mainan lainnya. Oke deh, langsung aja kita ke unboxing. Oke, ini dia isi dari printernya. Ada 3 bagian. Ini bagian yang pertama, ada kabel dan framenya. Dan bagian kedua, ada kabel untuk power supply dan aksesoris kabel lainnya. Dan ini box yang ketiga, ada power supply dan juga ada motornya. Oke, saya akan lihat video di YouTube dan rakit printer ini, dan kameranya saya taruh dalam timelapse. Yes, mommy, it's working. It's but working. We need to print something. It's all done. This is making. Oke, untuk cari model 3D bisa kita lihat di thingiverse.com. Ini website paling populer karena koleksinya yang banyak dan juga bisa download tanpa biaya setelah kita sign up atau daftar. Dan untuk testing kali ini, saya akan pakai model Pikachu yang satu ini. Oke, setelah filenya di-download, kita bisa buka di Cura. Ini software untuk slicer, untuk mempersiapkan buat di-print. Bisa kita lihat, ini objeknya bisa di-print dalam waktu 1 jam 33 menit. Dan ini adalah setting buat printernya. Dan versi software yang saya pakai adalah Cura 304. Ini adalah versi terakhir yang saya download dari website Cura. Dan ini tidak dipungut biaya apapun untuk download dan pakai software ini. Di sini kita bisa ubah setting-setting printingnya. Misalnya kita bisa perbesar objek 3D-nya. Ini waktunya berubah menjadi 7 jam untuk nge-print objek ini karena ukurannya yang lebih besar. Nah, setelah kita rubah ukurannya lebih kecil, bisa di-print dalam waktu 1 jam 33 menit. Setelah selesai, kita bisa save filenya ke memory card, siap untuk di-print. Oke, setelah kita copy filenya dari Cura, bisa kita masukin memory card-nya ke dalam printer, siap untuk di-print. Kita bisa langsung ke menu di sini. Kita pilih SD card dan kita mount dulu. Setelah kita mount, kita pilih print file. Dan di sini kita bisa lihat file yang mau di print adalah Pikachu. Nah, kita bisa lihat ini ada temperatur bednya di sini, ini atau alas tempat buat printernya, dan ini adalah temperatur extrudernya di sini. Setelah extrudernya mencapai 190, ini akan otomatis nge-print sendiri. Oke, inilah hasil print dari seminggu terakhir. Ada beberapa tangan prostetik yang saya bikin, seperti yang ini dan yang satu ini. Dan juga ada beberapa part untuk upgrade printer.
Ini sebenarnya buat belt tensioner, jadi bisa ditaruh di pinggir supaya beltnya ini bisa dikencengin laut sini. Saya sempat ngeprint juga penyangga buat plastik bialenya di sini supaya lebih rapi, dan sempat ngeprint tombol ini juga supaya lebih mudah kalau mau ganti plastiknya. Terus sempat juga ngeprint Pikachu yang satu ini seperti yang saya kasih lihat sebelumnya, dan benchy board ini, dan yang satu ini saya sempat ngeprint tapi gagal, sekitar 80% bawahnya lepas, jadi bagian kepalanya nggak selesai. Terus ini salah satu prosthetic tangan yang saya bikin juga, saya kasih lihat. Masih belum sempurna, tapi nanti masih harus dibenerin lagi. Terus sempat juga bikin peluit yang satu ini, dan saya udah coba, ini bisa dipakai. Nanti file-filenya bisa saya kasih lihat ya, kalau mau bikin objek-objek 3D yang di sini juga, yang dari Thingiverse. Ini ada juga upgrade buat duck fan. Ini yang duck fan bawaan, nanti bisa diganti dengan ini supaya hasilnya lebih bagus. Ini sempat saya print juga dudukan buat selfie stick, lumayan bisa jadi tripod dengan menggunakan alat simple ini. Ini saya sempat beli juga stiker buat bednya. Nah, ini setelah pemakaian sekitar seminggu lebih, bisa kita lihat solasinya atau tape-nya udah mulai ngelupas, jadi itu bisa diganti dengan tape yang lain atau bisa pakai produk ini juga. Ini banyak yang rekomendasi, katanya lebih bagus karena objeknya bisa nempel lebih baik di sini dan bisa mencegah kegagalan printing seperti objeknya satu ini. Kesimpulan dari pemakaian seminggu terakhir, untuk merakit kita butuh sekitar 2 hari, dan sebagian orang ada juga yang nyampe 3 hari, tergantung dengan pengalaman ya, pasang DIY printer kayak gini. Untuk hasil yang optimal, printernya butuh juga setting-setting lagi seperti jarak dari extruder dan bednya ini harus diukur sebanyak 2 mm atau 0,2 mm. Nah, itu supaya hasil printnya optimum, dan itu bisa sampai kadang-kadang setengah jam untuk setting itu. Software buat printingnya, Cura, saya sempat sekitar setengah hari baca-baca di internet, belajar cara slicing dan lain-lain. Nah, itu harus supaya nanti pas ngeprint pertama biasanya suka ada masalah dengan bagian bawah ya, seperti misalnya yang ini kita bisa lihat, ini hasilnya lumayan rapi, tapi kadang-kadang suka ada masalah dan bawahnya itu nggak nempel. Itu biasa setting dari Cura-nya mungkin salah. Dan harganya juga relatif murah, saya sangat rekomendasi untuk para pemula di dunia 3D printing, dan hasilnya juga udah sangat bagus, saya sangat puas. Dan untuk upgrade, banyak part-partnya yang sebenarnya bisa kita bikin sendiri, seperti saya kasih lihat tadi ya, tensioner belt yang di sini, dan juga tensioner belt di sini bisa dibikin sendiri melalui printer ini, dan itu bisa menghasilkan print yang lebih bagus. Saya sempat ada masalah kecil waktu beli printer ini, memory card yang bawaan itu nggak tahu kenapa nggak bisa dibaca pakai komputer, jadi saya harus download semua software-softwarenya dari internet. Tapi selain itu nggak ada masalah. Oke deh, segitu aja dari saya. Semoga tutorialnya membantu, terutama bagi para pemula yang mau beli 3D printer. Dan sekali lagi, makasih sudah mampir. Bagi yang punya pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe untuk video dan tips-tips lainnya. Terima kasih banyak.